Hai guys, hari ini pesanan lobster hias Papua saya mau datang. Sudah nggak sabar unboxingnya, karena untuk bisa datengin lobster hias ini saya membutuhkan waktu 1 bulan guys. Saya sudah survei ke beberapa penjual lobster hias. Untuk jenis lobster yang saya pesan ini ternyata banyak yang nggak ready stock. Mungkin bisa jadi lobster zebra Papua ini adalah salah satu jenis lobster hias yang langka di Indonesia, teman-teman. Kalau nggak salah, saya pesan lobster hias ini dari tanggal 3 Agustus, baru bisa tiba di tempat saya ini tanggal 31 Agustus. Berarti hampir 1 bulan, teman-teman. Kalau misalkan ready stock, cepet datangnya. Palingan 3-5 hari pesanan lobster hias ini sudah bisa tiba di alamat tujuan. Karena lobster hias ini sebelum dikirim harus dikarantina dulu atau melalui proses penstabilan supaya lebih terminimalisir terjadinya kematian pada saat dikirim. Lobster hias ini bergaransi, teman-teman. Jadi pada saat unboxing sebaiknya di video. Penasaran kan lobsternya seperti apa? Yuk kita sama-sama lihat unboxingnya. Mantap! Kok basah? Disiram. Kecil kali. Itu kaku. Kaku. Tuh hidup deh. Lemes paling. Kusian. Kecil ya. Itu kali. Kamu katanya desa besar. Daun jati ya? Daun jati. Itu sih gitu tuh. Bisa bertelur gak sih? Ya bisa lah nanti. Ini gak bisa gede lagi tuh segitu kan? Bisa gede lagi tuh. Belum pernah melihat. Tahu kan.
aman kan? Demikianlah hasil dari unboxingnya teman-teman. Lobster hias jenis zebra Papua ini semuanya hidup aman sampai tujuan. Karena ini baru pengalaman pertama saya memelihara lobster hias, semoga kedepannya lobster ini bisa beradaptasi dan cepat beranak pinak. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Diaktifin juga lonceng notifikasi untuk video terbarunya. Maksudnya video terbarunya teman-teman. Semoga pandemik ini cepat berlalu. Buat mengisi waktu luang, teman-teman bisa menyalurkan hobi positif seperti memelihara lobster air tawar. Semoga sukses, sehat selalu, dan salam capit.